Halo teman-teman, kembali lagi di channel Presiden Gaming. Dan selamat datang kembali bersama si Solo Kumi, si Solo Cilo, ya kan. Kita sendirian di tengah pulau laut. Oh my god. Hari ini teman-teman, kita bakal menjelajah ke sebuah pulau yang ada di dunia Minecraft, teman-teman. Katanya di pulau tersebut terdapat yang namanya pusaka YouTuber Minecraft Indonesia yang bisa menikahkan atau mengawinkan semua YouTuber Minecraft Indonesia di Minecraft, guys. Wih, keren banget, asli gak tuh? Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis aja ya kan, karena di video kali ini kita bisa menikahkan YouTuber ya guys ya, dengan pusaka yang bakal kita cari di dalam pulau tersembunyi di Minecraft ya guys ya, Hidden Island. Yui boy, langsung saja kita berangkat bos. Oke, pasang perahu dulu. Wuts, mantap. Ini lautan dangkal amat dah, bukan lautan, ini mah kolam renang anak kecil ini cuy. Yaudahlah, bodo amat. Let's go bro. 2 hours later. Oke teman-teman, kita udah menemukan dan udah sampai. Bukan sampai sih, udah dekat cuy. Sudah dekat dengan pulau misteriusnya cuy. Pulau misterius yang menyimpan pusaka YouTuber Minecraft Indonesia ya guys ya. Yui, kita langsung aja jelajahin bosku. Let's go. Pulau ini terdapat di tengah lautan dangkal teman-teman ya. Aneh kali, biasanya pulau misterius itu terdapat di pulau lautan dalam ya. Sekarang kok lautannya dangkal gini. Ya sudahlah, kita langsung saja jelajahi di sekitar sini ya. Waduh, pulau ini luas sekali sih. Disembunyikan di mana ada pusaka YouTuber yang bisa menikahkan para YouTuber Minecraft itu teman-teman ya. Aduh, capek bener ini dah. Tapi mau gimana lagi ya guys ya. Namanya pusaka, pasti sesuatu berharga, pasti disembunyikan di tempat yang sangat rahasia ya guys ya. Gak apa-apa meskipun capek ya guys ya, kita harus semangat cuy mencari pusaka itu ya guys ya, supaya bisa menikahkan para YouTuber Minecraft Indonesia ya guys ya. Kan keren banget tuh, kita bisa mengawinkan para YouTuber cuy. Oke, apakah disembunyikan di semak-semak sini cuy? Pas ada ular cuy, adanya cuy. Gak ada dong. Kalau ada ular, siap kupanjul ya guys ya. Siap gak tuh? Kayaknya gak ada apa-apa sih di sana sih. Cuma yang ada mah ular kandut di sana cuy. Kabur aja lah. Wih, bangunannya agak-agak kuno, mistis-mistis begitu mah. Yang bener di sini ada pusaka YouTuber mampas, takutnya malah ada suster Fala. Suster hantu ya kan. Oke, di sini ada jalan buntu, kita bongkar aja lah ya. Oke. Bilo. Ada apa itu, guys? Ritual kayu-kayu walok, cuy. Kayaknya ini build-nya belum selesai deh. Tetap kembali aja, berarti bukan di sini ya, guys ya. Aduh, kocak betul, kocak gaming teman-teman ya. Oke, ada monumen apa lagi nih? Monumen sumur ini ya, sumur. Oke, sumber yang tertutup. Ih, tinggi betul. Mercusuar, bosku. Mercusuar. Untuk mengawasi maling-maling yang ada di sini ya. Oke, santai gaming. Ini ada jalan tertutup lagi ya. Pintu tertutup. Kita langsung aja bongkar aja, teman-teman ya. Belu. Ah, kosong. Nggak ada apa-apa. Balik aja lah. Tutup lagi, boy. Di mana nih, guys? Tempat pusakanya itu ya, guys ya. Aduh, kocak gaming ya. Kocak gaming. Oh, kayaknya di dalam mercusuar menara moncong ganda ini ya, kuncung-kuncung gaming ini guys ya. Kita langsung aja masuk. Di sini ada pintu. Oke, siap-siap. Panjul dulu bos, takutnya ada menara penjaga ya, penjaga menara cuy. Kan gawat gaming tuh, monster penjaga menara. Kita bisa gawat gaming, nyawa kita bisa terenggut teman-teman ya. Mencari pusaka YouTuber, malah YouTuber kumis yang meningsoy cuy. Oke, ini tinggi betul. Kok gelap betul kayak begini boy? Ada apanya ini cuy? Gak tau lah, kita coba jelajahin aja lah ya. Namanya juga pusaka pasti disembunyikan di tempat-tempat mistis kayak begini teman-teman ya. Ayo kita jelajahin terus bos. Let's go bos. Ting tak ting tak ting tak ting. Lagu Miksu bosku. Nyanyi Miksu dulu. Ini udah hampir sejam kagak nyampe-nyampe ini cuy, di puncaknya cuy. Akhirnya teman-teman ada cahaya ilahi cuy. Kita udah sampai di atas puncak menara mercusuar ini dengan selamat, tidak ada monster penjaganya dan juga tidak ada harta kirunnya. Bagus. Wih, tidak ada harta kirun apanya cuy? Di atas sana banyak sekali gold block ya, kita bisa curi guys ya. Tapi misi utama kita bukan mencuri gold block ini sih, kita mencari pusaka YouTuber ya guys ya. Oke, jangan sampai turun bosku, jangan sampai turun. Oh my god. Oke, okay, turun.
Bagus, kembali lagi bosku ke petualangan awal. Berarti di menara ini tidak ada apa-apa, teman-teman ya. Tidak ada apa-apa. Jangan masuk ke dalam menara ini, bosku. Oke, kita coba masuk yang di sini, cuy. Bangunan tengah ini. Ada pintu juga ini, guys ya. Yang ada pintu kita masukin aja lah. Hap. Awas ada jombai. Ini mah bukan Resident Evil kok. Kayaknya emang Resident Evil lah. Jombai-jombai bangunan kuno gitu ya. Kayak di Castle Resident Evil 4 dah, adik-adik dah. Waduh, ini apa? Ini peti mati, cuy. Oh, bukan, bukan, bukan ya, guys ya. Bukan, adik-adik. Selamat, selamat, selamat. apa nih? Apa nih? Kosong kocak gaming ya kan? Ini kayak tempat ritual begitu ya kan? Oke, aman kak, aman cuy. Oh, ada pintu rahasia, lubang rahasia di balik glowstone ini, teman-teman ya. Wow, ada pintu rahasia cuy. Pam. Pintu rahasia apanya? Ini mah pintu samping untuk kabur. Ailah ya kan? Ya udahlah, kita coba jelajahin ke sana cuy. Oh, ada chest cuy. Ada chest di sana. Pasti itu pusakanya bosku. Let's go. Pusakanya terdapat di atas gold block ritual ini, teman-teman ya. Di atas podium gold block ini benar-benar suci sekali. Ini pasti ini ya, tapi lihat-lihat dulu guys ya. Kok di sana serem deh, banyak kali pala-pala skeleton nih. Ya. Aduh, ini ritual pembantaian umat manusia kayaknya ya kan. Kita coba lihat. Wah, bener dong. Kita menemukan pusaka cincin YouTuber untuk meningkatkan semua YouTuber di Minecraft ya, guys ya. Kita coba baca panduannya dulu, teman-teman di sini, cuy. Dengan cincin ini, kamu bisa menikahkan semua YouTuber Minecraft, cuy. Nggak rugi jauh-jauh datang di sini. Kita menemukan cincin YouTuber yang bisa menikahkan semua YouTuber ya, guys ya. Mantap, tepat di bawah terik matahari. Oh, jadi kita harus menikahkan YouTuber itu di bawah terik matahari ya, guys ya. Oke. Ya sudahlah, kita ambil dulu ini, guys ya. Oke, kita udah ambil cincinnya. Sekarang kita tinggal cari YouTubernya ya, guys ya, dan kita tinggal nikahkan YouTubernya ya, guys ya, di bawah terik matahari di pulau ini, bosku. Oke, boy. Oke, pasti bawa terik matahari, mantap jiwa guys ya. Kita tinggal melakukan ritual-ritual aja di sini untuk menikahkan para YouTuber ya guys ya. Let's go. 2 hours later. Dus, muncullah Bang Teguh dan juga istrinya, cuy. Kita coba nikahkan Bang Teguh dan juga istrinya di Minecraft, teman-teman ya. Meskipun di dunia nyata udah menikah ya kan, kita coba nikahin di Minecraft ya guys ya. Let's go. Let's go, kita coba nikahin ya guys ya. Oke, kita coba nikahkan Bang Teguh dengan istrinya sekali lagi di Minecraft. Kawin kedua kali ya guys ya. Teng, 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 teng. Berhasil nikah, teman-teman ya. Istrinya Bang Teguh dan juga Bang Teguh nikah kedua kalinya, Bang. Kau, Bang, mantap jiwa gak tuh, Bang? Loh, kok muncul Pak Presiden kecil di sini? Wah. Jadi istrinya Bang Teguh dan Bang Teguh habis nikah malah ngasilin anak presiden, cuy. Jadi presiden bocil ya, apa-apaan ini, cuy. Malah jadi presiden bocil nih. Aduh, parah. Ya sudahlah. Ternyata istrinya Bang Teguh, kalau kita nikahkan dengan Bang Teguh kedua kali di Minecraft, malah ngasilin anak Pak Presiden kecil ya, kumis gaming kecil. Bocil presiden ya, guys ya. Aduh, ya sudahlah. Kalau begitu mari kita bereksperimen lagi dengan cincin pusaka ini untuk menikahkan YouTuber-YouTuber yang lainnya lagi, guys. Let's go. 1 hour later. Oke guys, eksperimen gila selanjutnya. Kita coba nikahkan Pak Presiden dan juga Bang Teguh di Minecraft, cuy. Dengan cincin pusaka ini ya. Aduh, jadi kayak gimana nih pastinya ya kan. Masa cowok nikah sama cowok? Apa pasti gay nih guys ya. Tapi gak apa-apa guys ya, ini namanya eksperimen gila, cuy. Kita langsung aja coba. Bisa kagak nih? Bisa kagak nih ya? Let's go. Teng, 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 teng. Loe, loe. Aloe. Kok jadi Elestial bocil di sini, Ege. Oh my god, ternyata hasil pernikahan Pak Presiden dan juga Bang Teguh, teman-teman, bisa ya kita nikahin di Minecraft ya, guys ya. Dan jadi anak Bang Elestial, cuy. Siap gak tuh Pak Presiden dan juga Bang Teguh nikah di Minecraft jadi anak bocil Elestial gak tuh? Kok mali kacau begini, boy, ya kan? Aduh, ya sudahlah, mari kita lanjut ke eksperimen pernikahan YouTuber selanjutnya, adik-adik. Let's go. Beberapa saat kemudian, selanjutnya kita bakal bereksperimen lagi, adik-adik ya. Menikahkan Kak Vina dengan istrinya Bang Teguh. Siap gak tuh? Sama-sama cewek nikah, gak apa-apa lah ya. Kita coba, cuy. Pusaka Minecraft YouTuber ini, cincin ini bener-bener hebat gak nih? Namanya pusaka kan bener-bener hebat ya, guys ya. Let's go. Kita langsung aja coba, boy. Boom, boom. Teng, 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 teng. Oh, jadi bocil Bang Teguh langsung muncul. Kocak gaming, adik-adik ya. Istrinya Bang Teguh dengan Kak Vina kita nikahin jadi bocil Teguh anaknya, cuy. Siap.
Ini kawin campur dah ya kan. Makin kagak jelas ini bos. Ini bener-bener pusaka paling kocak gaming teman-teman ya. Cincin YouTuber bisa menikahkan semua YouTuber di Minecraft dan mempunyai anak ya. Aduh lucu lucu lucu. Lucu sekali ya kan. Aduh 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 aduh. 3 hours later. Eksperimen yang terakhir teman-teman ya, yaitu kita coba nikahkan Bang Elestial HD dengan Pak Men di Minecraft. Kita bakal lihat bakal kayak gimana ya kan. Apakah bakal ngasilin anak ataukah tidak cuy. Kita langsung aja coba boy. Boom, kita kasih cincin pusaka YouTuber ini teman-teman. Boom, bam, boom. Oke. Teng, 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 teng. Pak Men dan juga Bang Elestial kita nikahkan teman-teman. Muncul langsung auto muncul anak stress man. Kok stress man anaknya? Bukan kok cak anaknya Babang Bikin Krim ya. Hasil dari perkawinan campur ini menghasilkan bocil bikin krim ya guys ya. Aduh bener-bener kacau dah pusaka YouTuber yang satu ini teman-teman ya. Kita bisa bereksperimen nikahin semua YouTuber Minecraft di Minecraft ya kan. Mantap juga gak tuh. Tapi ya cuma eksperimen seneng-senengan doang ya guys ya. Cuma kita nikah-nikahin gitu doang ya guys ya. Gak ngasih apa-apa cuy pusaka yang satu ini. Cuma sebagai eksperimen gila dan juga mengisi waktu kegabutan kalian ya guys ya. Pokoknya guys, cincin YouTuber ini, pusaka ini bener-bener gigi gimang dah. Sangat mengisi waktu kosong kalian di Minecraft ya guys ya. Kalian bisa nikahkan semua YouTuber di Minecraft cuy. Dan bakal ngasilin anak yang berbeda-beda ya guys ya, dari hasil keturunan perkawinan campur yang kalian campurkan ya guys ya. Ha, pokoknya begitulah ya. Oke, kalau begitu ya kan, kita sudah cukup bereksperimen ya kan. Kita bawa pulang saja lah ya pusaka yang satu ini ya kan. Kita bawa pulang ke istana presiden kita ya guys ya, untuk kita jadikan pusaka investasi ya guys ya. Mantap jiwa gak tuh. Atau ke kita lelang dan kita jual cuy. Mantap. Ayo kita pulang ya kan, dan kabur dari pulau ini ya kan. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kemana perahunya Pak Presiden? Botnya Pak Presiden hilang cuy. Perasaan ku parkirkan di sini. Waduh, kayaknya ada yang mencuri nih. Atau makhluk halus, gak tau makhluk halus atau makhluk padat yang mencuri ya kan. Ya sudahlah, kita bikin perahu saja lagi teman-teman. Orang di sini banyak pohon-pohon ya kan. Yoi boy, let's go.